Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Manduang Gresik, bahas apapun pasti asik. Di sini aku Cindy Alicia Laura dari kelas 11 IPA 1 sekarang menjadi host podcast pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita mau sharing-sharing nih sama pemenang SAC ya. Nah, SAC Nasional teman-teman. SAC ini merupakan singkatan dari Student Athletic Championship Nasional yang diadakan perdana nih tahun ini. Berikut ini loh pemenangnya teman-teman. Say hi dulu dong. Halo. Say hi dulu dong. Oke, langsung aja ya. Pertama, apa kabar sih setelah ikut pertandingan, gimana rasanya? Apa kabar? Apa sih yang dirasain setelah ikut lomba? Bangga, seneng, atau gimana nih? Ya campur-campur kak, karena kan apa sih, pertama kali ya, apalagi dilihat sama Bapak Jokowi, kayak masih gak nyangka aja nih. Oh, masih gak nyangka ya? Rasa deg-degannya itu masih kerasa sampai sekarang, atmosfernya itu masih kayak keren banget sih. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman, daripada nanti ngomong ngalor ngidul tapi kita gak tahu pemenangnya tuh siapa aja sih. Oke, boleh nih dari kakak yang ini dulu, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Dimas Triakuba Mungkas, saya dari kelas 12 IPS 1. Oke, biasanya dipanggil Dimas. Halo Kak Dimas, say hi dong. Halo. Halo. Oke. Selanjutnya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Skirsa Putra, biasanya dipanggil Putra, saya kelas 11 IPS 2. Halo. Halo Kak Putri. Perkenalkan, nama saya Wisnu Manhakim dari kelas IPA 6, dipanggil Wisnu. Halo Kak Wisnu. Perkenalkan, nama saya M. Naufal Alif Rizki, biasa dipanggil Naufal. Halo Mas Naufal. Saya dari kelas 11 IPS 1. Halo Mas. Halo Mas. Oke, udah kenal ya teman-teman semuanya. Nah lanjut nih, kira-kira sekarang ini setelah ikut event nih, sekarang kesibukannya apa nih? Kalau latihan, latihannya gimana? Boleh dong dari Kak Dimas dulu nih yang jawab. Latihannya sih kita ngikut dari program arahan dari pelatih aja sih Kak. Kita ngikutin aja, udah ngasih yang maksimal. Gitu ya, berarti pernah gak sih latihan ini berdasarkan inisiatif sendiri gitu? Kayak di luar dari jam gitu pernah gak? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa jawab nih. Karena kan kalau estafet ini merupakan grup ya? Iya. Nah jadinya pasti latihannya harus sama-sama, kira-kira gimana nih Kak? Ya waktu itu kita pernah waktu belum masuk ke nasional, waktu mau di S Java Qualifier itu kita latihan sendiri, tambahan sendiri itu di rumah saya, di deket lapangan, deket rumah saya, jadi kita latihan pergantian tongkat-tongkat sendiri gitu. Oh gitu, keren banget ya. Oke, kita mau tanya nih, selain latihan kira-kira kan untuk meningkatkan performa, kira-kira apa nih? Kayak misalnya contohnya pola hidup sehat, boleh dong share pola hidup sehat ala atlet gitu gimana? Yang pastinya sih jaga pola makan, terus tidurnya juga penting banget, terus mengurangi makanan yang mengandung minyak-minyak, lemak-lemak itu kita seminimal mungkin makan itu. Kalau misalnya tips ala Kak Wisnu gimana nih kalau pola hidup sehat? Minimal tidur harus dijaga, kalau tidurnya kemalaman kesehatan juga pagi juga akan buruk. Oh gitu ya teman-teman, jadi bisa dibilang kalau misalnya pola tidur ya, lama tidurnya itu juga berpengaruh sama performa, bener ya gitu ya. Oke lanjut nih teman-teman, dari sekian proses yang udah dilaluin sama teman-teman, kira-kira ada nggak hambatan-hambatan atau yang bikin ngedown atau gitu-gitu nih? Boleh dari Kak Noval dulu yang jawab. Pasti banyak hambatan yang kita lalui. Oh ya, saya jelasin. Yang pertama itu waktu kita udah selesai itu dari kita cari tim itu susah. Cari tim itu waktu itu kan kita berempat gini sama Faruk. Niatnya kan kita berempat. Ternyata dari pihak sana itu enggak boleh dirangkep pertandingannya itu. Oh, Faruk kan atlet tolak peluru. Iya, benar. Nah, itu kita itu empat gitu. Terus Faruknya itu ikut kita juga gitu. Ikut doang rangkep gitu. Niatnya gitu. Ternyata itu dari sananya enggak boleh. Akhirnya kita cuma 3 nih. Estafetnya kurang 1. Terus kita nyarinya tuh susah, nyari si Novan tuh susah banget kak. Kayak apa ya? Sulit. Ya kita apa? Karena masih dia juga atlet, masih sibuk sepak bola gini-gini. Akhirnya waktu itu dibujuklah sama si Putra. Akhirnya dia mau datang tuh sama 3 anak ya yang mau tes itu waktu. Itu ada anak kelas 11-2 yang satunya Novan. Waktu itu dites sama pelatih kita. Akhirnya Novan yang paling kenceng gitu. Akhirnya ya udah kita masukin situ, akhirnya waktu dicobain cek mat waktu latihan estafet, akhirnya sama kata pelatih bagus. Oh, ya udah si Novel aja nih kita. Ya udah itu dari situ fix.
Terus yang kedua itu hambatannya itu waktu latihan, waktu dari S Java Qualifier kan kita cuman bisa dapat juara 2 tuh waktu itu. Aduh, kayak kan targetnya juara 1 Kak. Masih waktu itu maksimal ya. Waktu itu kesalahannya itu ini kebetulannya di saya, di pergantian saya mau jatuh tongkatnya kan waktu itu. Akhirnya kita di situ cuman alhamdulillah walaupun kita juara 2 masih lanjut. Nah, di situ waktu mau lanjut ternyata waktu berapa selang beberapa minggu itu si Wisnu. Wisnu kenapa nih? Kak Wisnu kenapa nih? Oh, kecelakaan. Box yang tingginya selumayan segini ya. Itu kan leher ya kira-kira. Programnya kan kita loncat tuh, loncat segitu terus harus dipegangin. Terus enggak tahu kenapa itu bisa jatuh. Jadi si atasnya pantatnya itu kena besi yang penyangga bawahnya itu. Terus sampai dia tuh enggak bisa berdiri, Kak. Sampai enggak bisa berdiri akhirnya situ kita kayak aduh gimana nih? Ini kan tim ya, kalau kena satu kita semua enggak ya gitu akhirnya. Benar. Di situ sampai dia enggak bisa jalan. Nggak bisa ikut latihan juga sampai beberapa minggu, satu minggu lebih. Akhirnya di situ alhamdulillah semakin sembuh, semakin bisa jalan. Tapi cuman ngasih ganjel gitu, bisa lari-lari cuman masih ganjel. Lah nggak sampai di situ Kak, di situ kita urut sakitnya itu. Habis Wisnu si Putra. Setia kawan banget ya. Urutan gitu. Oke, habis dari Noval terus ke Wisnu, terus siapa lagi nih? Yang sakit. Si Putra itu. Putra sakit apa nih? Kenapa? Apa otot perutnya itu kayak ada ganjelan di bawahnya. Kalau buat jogging itu sakit banget. Kalau nggak salah sembuhnya itu selama 1 minggu. Alhamdulillah sudah sembuh. 1 minggu ya lumayan ya. Kalau misalnya di kira-kira dari situ kan kayak Wisnu kan 1 minggu, terus juga Kak Putra juga 1 minggu ya. Nah itu berarti kalian selama mungkin 2 mingguan itu nggak latihan atau gimana? Atau latihan tanpa ya, gitu? Iya latihan, cuman kita kayak yang sakit itu dikasih program sendiri, yang sakit-sakit dikasih program sendiri, yang kita itu dikasih program yang speed, yang berat, lumayan berat, yang terus Wisnu. Saya cuma program buat penguatan supaya cepat sembuh gitu aja. Oh gitu. Relaksasi otot gitu. Biar kayak istilahnya minimal itu kayak ngebalikin performa gitu ya. Tidak semakin lukanya semakin buruk gitu. Oh benar-benar. Terus kita juga di masas-masas gitu gantian. Oke. Nah, aku sebenarnya ini sih agak pengen tahu nih. Tadi kan dari bertiga ini nyari Kanoval itu cukup susah. Nah, terus masuklah Kanoval. Itu kira-kira ada nggak sih kayak untuk ngecocokin apa ya satu tim gitu loh, biar bisa kompak itu ada kesulitan nggak? Karena kan ya kita kan manusia beda-beda nih gitu kan, kepribadiannya beda-beda, apalagi dari 3 terus ketambahan 1 kayak orang baru gitu. Ada kesulitan gak kira-kira dalam ngecocokin gitu? Alhamdulillah sih enggak Kak, kita si Noval datang itu kan diaren sama pelatih, pelari pertama siapa, kedua siapa, ketiga, keempat siapa. Terus akhirnya tuh kita ditunjuk Noval pertama. Iya, Noval pertama, si Wisnu kedua, si Putra, saya ketiga, Putra terakhir. Nah kita di situ tuh dites kan Kak, berapa menit, berapa waktu satu putaran itu berapa menit. Akhirnya di situ bagus katanya, belum apa-apa udah bagus. Akhirnya udah fix gitu. Pelarinya itu udah terbentuk. Wah, berarti dari awal kayak dicocokin pelari 1 2 3 4 itu udah langsung ya? Iya, udah. Enggak langsung. Ada pergantian sama sekali. Ada Kak. Oh, ada pergantian. Ada sempat ada waktu cedera kan? Siapa sih si Putra cedera kan ya? Itu ya, si Novalnya dioper ke terakhir. Makanya kita kayak itu kan butuh Kak kalau parit dipindah kan di over itu kan latihan lagi gitu. Iya benar. Terus alhamdulillah di situ cocok lagi waktu itu si Noval itu parit terakhir ternyata tuh ya waktunya sama lumayan bagus, cuman ya nggak senyaman yang pertama aja sih Kak gitu kalau menurut aku. Keren banget ya, berarti walaupun lombanya ini mungkin banyak tapi kira-kira dari yang SAC karena baru ini cukup apa ya? Cukup membekas ya mungkin ya. Gak nyangka banget. Oke, tapi sebelum SAC nih kira-kira ada gak sih kejuaraan-kejuaraan yang pernah kalian ikuti dan mungkin juga lebih berkesan atau gimana nih? Ada gak? Boleh jawab bergantian karena kan, atau mungkin estafet ini pertama kalinya kalian? Kalau estafet? Iya, kalau estafet pertama kali. Oh pertama kali, berarti ini berarti boleh dong sharing-sharing kejuaraan apa aja sih yang diikutin dari Kak siapa ya? Kira-kira Kak Putra dulu deh, kejuaraan sebelumnya apa aja nih? Kejuaraan sebelumnya yaitu saya mengikuti lomba pers ini di kabupaten 100 meter, alhamdulillah saya menang juara 1. Kemudian lomba itu apa? KAP itu di apa? Di cermin itu. Okay. Saya mengikuti lomba 3 lomba yaitu
perlombaan 2000 meter. Alhamdulillah saya dapat juara 1. Kemudian perlombaan 80 meter itu saya dapat juara 2. Terus yang ketiga estafet, kemudian 80 saya dapat juara 1. Ya menurut saya itu pengalaman saya membuat saya mendorong lah untuk semangat berlatih gitu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Wisnu, apa aja sih kejuaraan yang pernah diikutin? Dari SHC yang di Jawa Timur udah dapat juara 2 sama Pabda, lari 400 meter tingkat Jawa Timur, juara 3 perunggu sama juara kejuaraan ke apa ya? Di Inggris, di SHB Jerman juga dapat emas lompat jauh sama estafet. Oke, terus lanjut Kak Dimas, apa nih lombanya? Pernah ikut kejuaraan apa aja? Saya pernah ikut di Porseni 5000 meter. Terus SKB waktu itu 80 meter sama estafet. Dapat yang 80 meter dapat perunggu, yang estafet 4x800 dapat emas alhamdulillah. Gitu. Oke, lanjut nih terakhir Kak Noval, kira-kira kejuaraan apa aja yang udah pernah diikutin nih? Saya cuma di SKB Open ya. Iya, yang waktu kelas 10 itu. Iya, cuma lomba lompat jauh alhamdulillah dapat emas. Wih, keren banget ya. Walaupun di situ enggak selalu dapat emas, tapi mungkin di situ banyak pengalaman, banyak proses-proses pelajaran yang bisa diambil ya. Nah, aku lagi pengen tahu nih, tadi kan Kak Wisnu ada ngejelasin tentang SAC Jawa Timur. Apakah dari SAC Jawa Timur itu yang mengantar Kakak ke SAC Nasional? Betul. Oh, boleh jelasin gak dikit mengenai SAC Jawa Timur itu? Boleh gak? Boleh. Boleh, oke, lanjut. Jadi waktu itu kan kita sebelum tahu ada SAC Jawa Timur kan kita udah latihan-latihan waktu itu persiapan Porseni. Lah udah Porseni itu udah berlalu, terus ada brosur SAC. Ternyata di situ itu diadakan sama Bapak Luhut Panjaitan selaku Ketua PASI ya, Ketua PASI sama Menteri. PASI. Ya Ketua PASI. Sama berkolaborasi sama DBL. Oh, wah keren nih kita gini terus. Bergengsi, ternyata ya? Iya bergengsi. Ternyata itu kita kan belum tahu nomor apa aja yang dilombakan. Waktu itu di share sama pelatih ternyata ada estafet terus ada 100 meter, ada tolak peluru juga. Nah ternyata itu kan kita nggak tahu Kak kalau itu nggak boleh ngerangkep. Terus niatnya itu Wisnu itu 2 100 sama 4x100, si Faruk juga ada tolak peluru sama 4x100. Ternyata cuman harus 1. Terus makanya kita niatnya kan tadi kan saya udah jelasin niatnya 4 orang tadi. Ternyata Faruk itu peluangnya ditolak peluru. Kita masih undah-undi nih peluang apa enggaknya enggak tahu waktu itu. Oke, keren. Akhirnya di situ kita narik si Noval, kita latihan-latihan. Waktu itu jatuhlah Riha ke sana. Udah di Surabaya waktu itu. Kita udah ditarget juara 1 Kak, sebenarnya udah pelatih kan udah tahu tuh. Kan ini olahraga terukur. Jadi kita udah tahu siapa yang menang-menang gitu. Pelatih kita kan pengalamannya udah lumayan gitu. Akhirnya kamu bisa nih nomor 1 lawan kita. Dia tuh tahu, udah merediksi gitu. Yang lawan beratnya Malang waktu itu, beratnya itu siapa ya? Malang, Banyuwangi sama Surabaya, Sidoarjo. Nah, ternyata itu prediksinya tuh bener. Ternyata yang satu Banyuwangi itu yang bener-bener susah banget. Akhirnya waktu itu kita singkat cerita kita lolos di babak penyisian itu alhamdulillah lancar. Lah pas waktu babak finalnya itu ada trouble di saya di pelari ketiga pergantiannya waktu itu. Hampir jatuh tongkatnya. Oh, iya, tongkatnya hampir jatuh gitu ya. Di situ kayak aduh semua nangis, bisa juara 1 kok bisa apa? Iya terus di situ kita nangis. Kita ya udah latihan lagi sama pelatih juga enggak apa-apa, udah bagus tinggal memperbaikin pergantiannya aja. Terus itu kita di situ kayak masih bisa enggak ya? Masih enggak yakin gitu waktu di nasional. Masih pesimis ya kira-kira. Apalagi kita cedera-cederanya bergantian gitu. Udah kayak aduh gimana ini gitu. Terus ya udah kita berusaha aja kayak ngasih latihan maksimal dari kita pribadinya. Kita ini kan tim, tapi kita dari pribadinya tuh harus udah nyiapin ya, gitu. Ya nyiapin dari diri kita sendiri terus tim gitu. Dan ternyata itu ya udah kita latihan-latihan, kita datang. Akhirnya ya udah kita ngikutin arahan pelatih gimana. Kita berangkatlah sampai Jakarta gitu. Berangkat sampai keren Jakarta itu ya, teman-teman. Saya yang sakit ternyata waktu di kereta itu saya yang sakit, Kak. Iya, saya diem aja diajak ngomong itu enggak nyambung. Ya, saya juga mikir gimana nih? Kayak saya pendem sendiri enggak mau cerita kan takutnya teman-teman malah kepikiran gitu kan. Malah beban terjadi. Akhirnya saya di situ ya udah saya di situ di kereta itu beli makan, beli teh anget, beli minum saya banyak-banyakin makannya. Wes udah feeling aja besok sembuh gitu.
Alhamdulillah waktu bangun pagi kita kan naik kereta besokannya udah main kak. Iya. Besokannya udah main, kita kayak aduh mepet banget nggak dikasih jam istirahat juga. Okay. Akhirnya udah main di situ. Terus alhamdulillah saya masih tinggal pileknya aja nih sampai sekarang. Tinggal pileknya aja sampai sekarang. Akhirnya yaudah kita main di situ di babak penyisian. Itu kan mainnya malam ya, malam. Ya, malam. Penyisiannya berarti malam ya? Iya, kita dari pagi di situ kak. Kita ngemper di situ, tidur-tiduran di rumput-rumput lah gini-gini. Terus jam 4 kita pemanasan. Terus penyisian. Penyisian alhamdulillah kita itu dikasih tahu pelatih apa namanya itu. Ternyata itu apa? Seri kita itu alhamdulillah menguntungkan buat kita, seri kita. Akhirnya kita sudah di situ kita alhamdulillah mental itu walaupun deg-degan gini udah cuman mulai, ini ya udah mulai rasa percaya dirinya udah makin meningkat gitu ya. Iya, makanya langsung kita masuk di situ. Lalu alhamdulillah lancar di penyisian itu kita pecah rekor waktu itu. Wih. Pecah rekor terus kita langsung pulang tidur-tidur buat ngelanjutin besok waktu di final. Final itu ya. Iya. Terus kita final itu kita datangnya pagi juga. Alhamdulillah itu sore, namanya sore bukan malam kayak ya, kemarin. Jam 4 itu ya. Jadi bener. Kita kayak bisa makan siang gini-gini akhirnya kita pemerasan lah di situ. Ternyata diumumin kalau ada Bapak Jokowi datang. Terus Bapak Jokowi datang terus kita beneran gak ini? Kan sempat ditunda Kak, sempat ditunda karena kan Pak Jokowi cuman katanya nih denger-denger cuman mau lihat 4x100 gitu. Wah. 4x100 kita kayak ditunda sebenarnya kan Pak Jokowi biasanya jam 3. Terus kita kan baru makan Kak, baru makan siang. Terus iya. Katanya jam 3. Waduh gimana nih? Si Novan juga sempat suduen ya padahal. Suduen ya. Saking groginya itu berarti ya? Atau gimana nih? Grogi. Oke. Kalau makan kan harus 3 jam sebelum pertandingan. Oh gitu. Oke. Berarti ada benar-benar ada aturannya banget ya? Iya. Okay. Walaupun sampai suduan tadi alhamdulillah dapat medali emas ya yang dikantongin ini ya, yang lagi dikalungin ini ya. Okay. Kita kemarin FYI, ini yang ada di sini semuanya tuh nobar loh kemarin. Apalagi anak OSIS MPK itu nobar kalian. Dan ketika Pasca Putra kan pelari keempat nih. Pelari keempat langsung skornya udah lumayan jauh ya kan? Iya. Itu langsung kayak kita tuh wow Masya Allah banget. Nah, kita juga dengar-dengar nih yang juara satu ini ke Aussie ya? Ke Australia ya? Iya. Ya keren banget, internasional banget ini. Keren banget. Masya Allah banget ya. Nah, boleh tahu gak sih kita nanti kalian ke Aussie itu bakalan lomba lagi atau gimana nih? Atau training aja? Training aja kak, kita dikasih kayak reward gitu buat dari pihak SAC-nya buat ngikutin latihan sana, dikasih kesempatan buat latihan kesana sekitaran seminggu, bisa lebih bisa kurang. Wah, kalau misalnya lebih itu terserah dari sananya atau dari kaliannya nih kira-kira? Tergantung dari sananya kak. Oh gitu, ya. Oke. Berarti di sana nanti kira-kira bakalan lebih buat ningkatin performa ya? Iya. Nah semoga aja lebih. Lah mantep banget sih. Semoga aja nanti pelajaran-pelajaran yang dapat dari Aussie, dari Australia, dari negara orang lah ya bisa bermanfaat nih. Semoga aja ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir sih. Kira-kira setelah jadi atlet di SMA ini, kira-kira kalian ini setelah SMA ini mau melanjutkan kemana sih? Kalau saya sendiri mau kuliah kak. Kuliah di mana nih? Kalau boleh tahu, spill dong. Kan dari SMP saya itu udah ada landasan buat kuliah gitu. Terus ya itu kan saya kan tahu diri kalau saya pas di akademik itu kurang banget. Ya udah saya ngikut kayak cari-cari prestasi sebanyak-banyaknya supaya besok kalau kuliah nggak apa pontang-panting gitu kak, cari kampus ya apa kan saya maunya negeri gitu ya, jadi ya PTN ya kak ya. Ya yaudah saya mencari ini apa prestasi akademik ya. Sebelumnya kan saya di bulu tangkis, kita kan semua bukan 100% dari pelari. Oh bukan ya berarti ya. cuman si Wisnu yang 100% lari gitu ya. Ya. Oke, berarti walaupun kalian awalnya ini bukan atlet lari ya, bukan atlet estafet, tapi ternyata bisa ngantongin emas loh. Alhamdulillah. Berarti bisa multitasking banget nih ya. Oke, tadi Kak Dimas lanjut kuliah ya. Kita doain ya teman-teman, semoga Kak Dimas bisa pengen di PTN-nya. Nah lanjut nih, Kak Putra mau kemana nih kira-kira? Atau mau lanjut untuk sebagai atlet atau juga nanti merangkup? Gimana nih Kak? Kayaknya sih sama kayak Dimas kuliah juga, tapi kalau ya menurut kakak saya gitu, menurut saya
kayak nyaranin gitu. Iya, nyaranin ke TNI gitu. Wah, keren banget. Berarti langsung ke TNI nih teman-teman. Semoga kita doain lagi ya, semoga ini sekarang ini mengabdi loh teman-teman, udah mengabdi membawa namanya sendiri, membawa nama madrasah. Nanti kalau misalnya masuk Akademi Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat ya? Yang Angkatan Darat atau yang mana? Akmil ya? Yang Angkatan Darat ya? Iya. Ya, oke. Okay. Semoga bisa terwujud ya teman-teman. Amin. Oke. Okay. Keren-keren ya. Oke, okay, lanjut nih Kak Wisnu mau kemana nih? Kira-kira kuliah kemana? Ini sama dilanjut atletnya juga. Oke, okay, ini sama juga daftar sambil daftar polisi. Wow, Akpol ya berarti ya. Tadi Akmil, terus ada yang kuliah ke PTN juga, terus ke Akpol, keren-keren banget ya. Kita doain lagi ya, semoga bakalan tetap semuanya terwujud. Lanjut, kalau Kak Noval kemana nih? Ya, sama dengan Kak Wisnu misalnya. Ke? Ke kuliah dulu, habis itu sambil lanjut atletik juga, habis nyoba-nyoba daftar ke polisi atau TNI. Wow, keren banget. Plus dong. Nih, dari sini ada Akpol. Rata-rata ini udah mengabdi ke negara banget ya. Semoga kita doain, semoga apa ya, cita-citanya terus keinginannya semoga segera tercapai banget ya. Apalagi apalagi Kak Dimas nih yang kelas 12 sendiri kan tadi kan. Bentar lagi udah udah pindah ya, udah move dari anak SMA ke anak kuliahan gitu kan. Oke, okay. Di sini dari sini boleh enggak sih sharing kayak motivasi buat teman-teman nih? Kayak apa sih mungkin kayak pelajaran hidup dari hambatan yang misalnya Kak Putra hambatannya apa gitu, bisa dijadikan pelajaran dan di-share ke teman-teman. Motivasi dikit-dikit lah. Oke, okay, boleh terserah nih siapa duluan. Oke. Oke. Okay. Ya masalah apa tadi Kak? Motivasi, masalah hambatan yang udah pernah. Iya, hambatan yang udah pernah nih. Pernah. Ya hidup saya, keluarga saya kurang mampu. Alhamdulillah saya ikut atletik ini bisa membantu orang tua gitu, berbagai sekolah. Terus habis itu saya murni ya Kak, bukan anak atletik gitu. Saya melalui sepak bola gitu. Terus alhamdulillah Allah itu masih jalan. Masih jalan itu berpetunjuk, sambil doa berpetunjuk ya Allah. Habis itu saya dijadikan atletik itu. Ya alhamdulillah membuahkan hasil juga, bisa membantu orang tua, madrasah dan teman-teman yang sudah mendukung. Oke, okay, masya Allah banget. Oke, okay, selanjutnya teman-teman dari ini Kak Dimas nih, boleh nih. Oh, saya sih harus keluar dari zona nyaman Kak ya. Kayak saya kan udah nyaman banget dari kecil bulu tangkis, terus disuruh ke lari. Sebenarnya tuh waktu jauh pertama banget ya Kak sebenarnya iya, Kak. Apalagi waktu pertama lari kan 5000 meter tuh sampai pingsan-pingsan. Oke, okay, itu. Wow, waktu itu kita kayak itu aja sih, kayak harus ngelawan rasa malas, ngelawan rasa tidak nyaman. Kayak kita emang peluangnya di sini ya udah harus benar-benar di sini, mau enggak mau harus gini ambil jalanin. Ambil resiko ya kayak. Apapun yang terjadi kayak kita coba dulu, kita enggak iya, soalnya kan saya dari kelas 5 SD Kak udah menjalani di dunia olahraga di bulu tangkis. Sampai waktu itu kelas 10 itu ditunjuk, kelas 11 ya ditunjuk buat lari. Saya sebenarnya itu enggak mau Kak, sebenarnya enggak mau, kayak udah dari kecil kok enggak itu. Bukan passion lah ya intinya. Iya, terus dikasih arahan lah sama Putri waktu itu, dikasih arahan, "Kamu kalau di bulu tangkis kejar timnya susah, kan ada kakak kelas waktu itu." Oh, udah ada yang lebih berkualitas lah istilahnya. Di bulu tangkis waktu itu. Akhirnya kamu ada peluangnya di lari. Terus kamu sementara ini di lari dulu, ntar kalau kelas 12 balik di bulu tangkis aja enggak apa-apa. Akhirnya saya ya udah ngikutin aja, walaupun waktu itu agak setengah-setengah sih Kak, jujur waktu itu kayak enggak setengah hati, enggak sepenuh hati kan gitu gak, ya. Enggak dari saya sendiri. Terus saya juga mikir, karena kan prestasi saya di bulu tangkis kan mentok di situ aja waktu itu. Akhirnya di situ saya ya udah deh mulai ngedalamin, mulai kayak niat gitu. Akhirnya di situ alhamdulillah orang tua saya juga mendukung keputusan saya, walaupun agak kayak kamu dari kecil loh gini, masa pindah dari lari pindah, ya. Gitu. Terus saya udah di situ kayak ya udah lari aja gitu. Ngikutin jalan terus dari pelatih lari itu juga diarahin sama mereka. Di sini tuh banyak banget peluang, kamu kalau bulu tangkis itu di sini-sini aja. Emang mendobraknya itu susah, emang jujur susah banget di bulu tangkis. Akhirnya saya yang ngikutin, saya apa yang kata pelatih saya nggak dibolehin, saya ikutin yang di itu ya saya dalemin. Akhirnya alhamdulillah sekarang saya bisa ngalungin medali emas nih di sini. Oke, kalau Kak Wisnu nih boleh nggak share motivasinya nih? Saya juga nggak dari orang yang nggak punya juga sama Putra,
saya juga ikut atletik dari kecil, dari SMP kelas 7. Pernah sih ikut 1 tahun, 2 tahun enggak pernah ada peningkatan sih. Enggak ada, kayak kira-kira sama, kayak misalnya kita masih remaja nih, kayak kok enggak ada hasilnya ya gitu ya. Sama adik kelas juga, aduh kalah kita. Terus sama orang tua juga mau mundurkan diri juga enggak boleh, kan. Udah nyemplung kan, udah enggak bisa. Udah cekur lah intinya ya. Pas pada waktu corona itu saya udah meningkat-ningkatnya lari saya, tapi performanya udah meningkat. Iya, tapi kan ada corona. Keterbatasan sama pandemi ya. Iya, jadi event-eventnya pun terbatas. Ya, terbatas. Tapi untungnya saya di Manduang sih. Di saya di support banget ya. Iya, di support banget. Kita juga dibantu Kak, dikasih sepatu, dikasih waktu itu dikasih susu juga setiap pagi, waktu pisang, kayak bener-bener dari segala aspek gitu ya. Saya sekolah yang kayak teman-teman saya yang atlet aja kayak enggak seenak ini kalau di Sleman. Kita juga latihan itu dikasih kebebasan lah, kalau apa kalau latihan enggak usah itu sekolah dulu, enggak apa-apa fokus latihan aja dulu gitu. Bener-bener di support banget dari pihak sekolah itu. Baru pertama kali saya lihat sekolah se gitu ini. Bener-bener di support dari segala aspek ya. Dari aspek apa ya, kebutuhan dari apa ya, pola makan juga ya, terus kebutuhan ya dari apa ya, sandang lah ya kira-kira. Nah terus kalau Kak Noval nih kira-kira motivasi. Boleh gak kasih motivasi nih? Motivasi cuma tetap semangat aja, tetap optimis ya, jadinya optimis. Karena Karnaval juga awalnya dari sepak bola ya. Jadi mungkin teman-teman di sini dari cerita-cerita teman-teman kita yang ada di sini itu bahwa ekonomi itu bukan suatu penghalang ya. Ekonomi itu bukan suatu penghalang untuk kita pengen apa yang kita mau. Juga misalnya nih kita ikut kegiatan yang ternyata itu sebenarnya bukan passion kita, tapi kita disaranin oleh orang-orang di sekitar kita, enggak ada salahnya untuk mencoba ya. Betul. Karena kita nggak pernah tahu hasilnya gimana kalau kita nggak nyoba. Nggak semua kita yang kita bayangkan nih susah nih di sini. Kita kalau kita jalanin benar-benar ngejalanin, ternyata ya alhamdulillah ada cahaya lah Kak intinya. Walaupun kita kelihatannya baru dari bulu tangkis Kak. Contohnya saya dari bulu tangkis ke atletik udah tertinggal jauh kan ya. Saya kan telat banget masuknya di atletik, terus udah harus ngejar gitu. Maksudnya harus ngejar ke performa saya. Maksudnya kan saya transformasi dari bulu tangkis ke atletik kan itu beda banget. Beda ya. Banget kan ya, nggak ada ya, mungkin bulu tangkis ada larinya tapi nggak sesignifikan kayak atletik kan ya. Benar-benar. Nah teman-teman bisa dilihat di sini dari cerita-ceritanya, ada yang awalnya dari sepak bola, terus ada yang dari bulu tangkis juga, terus ada yang memang ada lari, tapi mereka bisa jadi satu tim yang dimana sangat-sangat kompak sekali. Sampai kalian bisa lihat di sini lagi ngalungin medali emas. Applause dulu dong. Semoga dari cerita-cerita teman-teman tadi dengan latar belakang berbeda-beda, dari sepak bola, terus dari bulu tangkis, terus juga tadi sempat dibahas kalau sakitnya itu sampai gantian gitu, saking setia kawannya gitu kan ya. Terus tetap optimis juga, tetap berpositif thinking, walaupun katanya tadi deg-degan soalnya dilihat sama Pak Jokowi gitu kan. Tapi yang pertama itu pasti dari dirinya masing-masing ya. Kalau misalnya memang yang dipersiapkan itu bukan hanya timnya, tapi yang pertama itu dari diri sendiri. Benar. Mungkin teman-teman bisa mengambil motivasi, menjadikan mereka-mereka ini inspirasi dari apa ya, dari berbagai hambatan yang mereka udah hadapin gitu. Semoga di episode kali ini kita bisa belajar bahwa apapun tantangannya, apapun yang kita kerjakan itu belum tentu akan apa yang kita pengenin itu belum tentu akan menjadi baik gitu loh. Bisa aja Allah akan memberikan hal-hal yang kita nggak duga. Kok aku bisa ya ternyata? Aku ternyata bisa juga di sini gitu. Ternyata aku lebih berpeluang di sini, bisa mengambil pelajaran. Dan kita pamit undur diri dulu ya, karena teman-teman atletik FYI nih ya, setelah podcast ini mereka langsung berpindah tujuan karena saking sibuknya ya. Kira-kira abis ini ngapain nih? Ada latihan atau gimana nih? Itu apa, mau diajakin dikasih reward sama pelatih. Oh, dari kayak self rewardnya ya. Oke, keren banget nih. Nah karena udah sibuk jadi kita nggak bisa lama-lama nih teman-teman, nanti
durasinya jadi beda nanti. Oke, kita pamit dulu ya teman-teman. Kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Say goodbye teman-teman. Goodbye.